terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam. Halo. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Lord Yusriu. Saya dari Pantai Ikan Tongkok. Saya di sini dipilih sebagai calon kandidat untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, yaitu gubernur. Di sini ada pun alasan-alasan yang saya ingin paparkan supaya nih sanak saudara bisa dapat nih yakin bahwa saya adalah seorang nih pemimpin yang nih baik dan jujur. Nih adapun tujuan di sini saya ingin mensosialisasikan nih beberapa argumen bahwa nih saya nih dapat nih menjadi seorang pemimpin. Di sini visi dan misi saya adalah di mana saya ingin nih memajukan nih wilayah ini, mensejahterakan masyarakat, menciptakan nih suatu lapangan kerja, dan terutama yaitu di mana saya ingin memajukan sumber daya manusia. Jadi adapun nih tujuan-tujuan ini saya nih lampirkan dalam nih suatu nih peningkatan yang di mana saya ingin mencalonkan diri. Dan berikut lagi mengapa saya termotivasi untuk mencalonkan diri, karena di wilayah ini adalah wilayah mayoritas beragama Kristen, di mana saya adalah seorang Kristiani. Dan yang berikut lagi dari motivasi ini bahwa saya berniat bahwa ini saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai seorang Kristiani yang bijaksana dan jujur. Dan yang berikut lagi saya ingin tegaskan bahwa dari partai yang diusung yaitu paslon nomor 1 dan paslon nomor 3, yaitu ini paslon-paslon yang ini bersaing dengan saya, di mana bahwa mereka memiliki agama dan budaya yang berbeda dengan kita, di mana bahwa paslon nomor 1 dan ini paslon nomor 3 mereka yang memiliki ini agama yang berbeda, di mana mereka adalah seorang agama ini Islam. Di sini saya ingin tegaskan bahwa ini dari agama saya kita bisa melihat bahwa ini sudah memiliki ini tujuan yang sama, karena kita tahu bahwa ini mereka akan memihak pada agamanya saja dan akan memajukan ini agamanya saja. Di dalam hal ini bahwa ini saya ini komitmen untuk ini mencalonkan diri karena saya ingin bersaing dengan mereka, karena wilayah di sini adalah wilayah mayoritas beragama Kristen. Ini dan berikut lagi saya ingin tegaskan bahwa ini paslon nomor 3 ini dia memiliki suatu kelainan di mana dia adalah seorang di banci yang memiliki rekam jejak yang buruk, karena kita tahu bahwa ini dalam hal ini bahwa ini dia tidak dapat menciptakan suatu permisan dan tidak dapat bertindak adil, karena dalam sikapnya saja kita bisa lihat bahwa dia adalah suatu memiliki suatu kelainan. Dan berikut lagi dari ini paslon-paslon nomor 1 dan nomor 3 mereka ini memiliki budaya juga yang berbeda, yaitu mereka adalah pendatang dari luar yang tinggal lama di sini dan ingin mencalonkan diri. Sehingga saya rasa bahwa saya yang sebagai pribumi di wilayah ini yang dapat memajukan di wilayah ini, karena kita bisa lihat bahwa saya yang mengetahui di wilayah ini dengan jelas. Mungkin yang dari pemasaran ini saya ingin menegaskan lagi bahwa saya akan memberikan suatu ini tanda mata yang menegaskan bahwa saya adalah seorang pemimpin yang jujur dan bijaksana, dengan saya menyiapkan sebuah tanda mata berupa amplop. Di sini saya akan membagikan amplop tersebut. Dan sini saya memberikan di dalam setiap amplop adalah sebanyak sebisa mungkin dari saudara bisa menghitung apabila
bila kurang saya akan menambahkannya lagi. Apakah pas atau kurang? Kurang. Kurang berapa, saudara? Lebar. Baik. Kurang 100, saya menambahkannya lagi. Mungkin yang lain pas. Baik. Ini di sini. Ini bukan suatu nisogokan bagi saudara-saudara, tetapi ini suatu ini tanda-tanda bahwa saya adalah pemimpin yang baik dan bijaksana. Jadi dari sini saya memberikan ini sebagai suatu motivasi kepada saudara bahwa ini apabila saudara-saudara dapat ini memenangkan, ini mencalonkan kalian memenangkan saya sebagai seorang gubernur, saya akan melipat gandakan uang ini menjadi satu orang, saya akan memberikan 10 juta. Dan di sini bahwa ini saya ingin memberikan suatu penegasan apa ini bagi saudara supaya ini bisa meyakinkan sanak saudara yang lain yang tidak hadir untuk ini dapat ini memilih saya sebagai seorang pemimpin. Mungkin itu sekian dari pemaparan materi saya. Ini terima kasih. Dari sini kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini uang bukanlah suatu jaminan bahwa seseorang dapat melakukan dan bertindak adil sebagai seorang pemimpin dan menjadi seorang bijaksana. Tetapi uang adalah suatu argumen yang dimana bahwa tidak dapat menjamin bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang jujur dan bijaksana. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa ada banyak alasan yang bisa menegaskan bahwa seorang menjadi pemimpin yang bijaksana. Misalnya kita bisa melihat dari rekam jejaknya apakah dia adalah orang yang jujur, bijaksana, baik dan pengertian atau tidak. Karena dalam hal ini bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dia hasilkan dari uang tersebut, dia akan berusaha untuk mengembalikan uang tersebut. Misalnya kita bisa ambil contoh saja bahwa uang tersebut apakah dia peroleh dari hasil jerih payahnya atau dia meminjamnya. Apabila dia terpilih menjadi seorang pemimpin, maka uang tersebut pastinya dia akan mengembalikan pinjaman tersebut. Mungkin itu penjabaran dari pemaparan materi saya. Sekian